Mata yang kedua. Kali ini satu lagi tambahan. Jelas mata yang ketiga untuk Goh Sigan. Agak tertekan dan juga dalam keadaan terdesak ketika ini Naveen Ramesh. Kerana Goh Sigan dilihat ketika ini mempunyai kelebihan dan juga serangannya lebih agresif. Bagaimana isyarat daripada juri? Satu lagi mata. Yang keempat. Kuasaan gelanggang sepenuhnya. Agak sukar melihat bagaimana Naveen untuk melakukan serangan balas. Kerana sukar. Kerana setiap kali gerakan, di situlah Goh Sigan menutup segala ruang buat Naveen melakukan serangan. Sesekali beliau melepaskan tumbukan. Kena tepat satu lagi mata. Mata yang kelima. Kali ini Naveen ataupun tambahan mata untuk Goh Sigan, mata yang keenam. Bertambah lagi mata. Goh Sigan ketika ini dengan tujuh kelebihan, mata yang ketujuh yang beliau perolehi. Makin jelas tambahan satu mata dan kemenangan seterusnya buat Goh Sigan Balasundran dari Kedah untuk mencatat kemenangan menewaskan lawannya dari masa hanya 1 minit 33 saat. Jadi Goh Sigan Balasundran untuk memenangi pertembungan ini.